Draw perempat final, Kaohsiung Master 2024, hari Jumat 21 Juni. Tunggal Putra, pertandingan perempat final Kaohsiung Master akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan untuk live streaming, bisa cek channel YouTube Badminton S. Di perempat final Tunggal Putra, Cheng Kai dari Chinese Taipei akan melawan pemain Indonesia, Alwi Farhan. Pertandingan Cheng Kai melawan Alwi Farhan merupakan match keempat di court 2 dan dimulai sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head Cheng Kai dengan Alwi Farhan 0-0. Sementara itu, Chim Jun Wei dari Malaysia akan melawan pemain India, Lokesh Reddy Kalagotla. Head-to-head 0-0. Di perempat final lainnya, Justin Ho dari Malaysia akan melawan unggulan keempat, Chia Hao Li. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Justin Ho. Dan Jason Gunawan dari Hong Kong akan melawan pemain Chinese Taipei, Wang Tzu Wei. Head-to-head 0-0. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, Huang Yuxuan akan melawan sesama pemain Chinese Taipei, Liang Tingyu. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan Huang Yuxuan. Sementara itu, Pai Yupo akan melawan pemain Vietnam, Phu Thi Trang Bi. Head-to-head 0-1 untuk keunggulan Phu Thi Trang Bi. Di perempat final lainnya, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan sesama pemain Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo. Pertandingan dua tunggal putri Indonesia ini merupakan match kelima di court 3 dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-3 untuk keunggulan Esther Nurumi. Dan Chiu Pin Chian akan melawan sesama pemain Chinese Taipei, Wen Chih Su. Head-to-head 0-0. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Chen Cheng Kuan, Chen Sheng Fa akan melawan sesama ganda putra Chinese Taipei, Chen Zhirai, Lin Yuqie. Head-to-head 0-1 untuk keunggulan Chen Zhirai, Lin Yuqie. Sementara itu, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wikiong akan melawan wakil Chinese Taipei, Ming Chelu, Tang Kai Wei. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0. Di perempat final lainnya, Ji Wei He, Huang Jui Xuan akan melawan wakil Malaysia, Lo Hang Yi, Neng Eng Cheong. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Cahyo Hutomo akan melawan wakil Chinese Taipei, Chang Koqi, Chen Xin Yuan. Pertandingan Putra Teges merupakan match keempat di court 1 dan dimulai sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Chang Ching Hui, Yang Ching Tun akan melawan Hsu Yaqing, Liu Xiaoyun. Sementara itu, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum akan melawan Li Qichen, Lin Yanyu. Pertandingan Jessita Feby merupakan match ke-6 dan dimulai sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 0-0. Di perempat final lainnya, Lin Qichun, Teng Chun Sun akan melawan sesama wakil Chinese Taipei, Hu Lingfang, Zheng Yuqie, dan Lani Triamayasari, Rachel Alicia Rose akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Sung Shuoyun, Yu Qianhui. Pertandingan Lani Rachel merupakan match kelima di court 2 dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, Yang Po Xuan, Hu Lingfang akan melawan Lui Chun Wai, Fu Qi Yan, head-to-head 0-0. Sementara itu, Wong Tian Chi, Lim Chiu Xian akan melawan Cheng Kai Wen, Liu Xiaoyun, head-to-head kedua ganda campuran 0-0. Di perempat final lainnya, Poli Wei, Chang Ching Hui akan melawan sesama pasangan Chinese Taipei, Chiu Xiang Chie, Lin Ji Hyun, head-to-head 0-0. Dan Bo Yuan Chen, Hung En Tzu akan melawan ganda campuran unggulan kedua, Rutanapa Oputong, Jenicha Sujai Praparat. Head-to-head kedua ganda campuran 0-0.